Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dawson, untuk pastikan sahih edisi 29 Julai 2021. Untuk hari ini, maafkan saya, 30 Julai 2021. Dan anda bersama saya, ini untuk saya kenalkan dan juga maklumkan kepada anda berkenaan dengan makluman pemberian terkini vaksin COVID-19 setakat semalam. Ini yang saya maksudkan, iaitu 29 Julai 2021. Setakat 11.59 malam semalam, hampir ke 4 hari berturut-turut, jumlah pemberian vaksin kini mencecah 556,404 dos merangkumi dos 1 dan juga dos kedua. Ini bermakna dalam tempoh 4 hari, lebih 1 juta dos telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia. Di mana setakat semalam juga, dos 1 sahaja 343,530 dos, manakala dos kedua sebanyak 212,874 dos. Kalau kita melihat kepada pemberian di setiap negeri, seperti mana anda dapat saksikan di kaca TV ketika ini, masing-masing telah pun mencatatkan jumlah pemberian yang banyak dan juga sangat agresif, boleh dikatakan di sini. Ini bermakna landaian perjalanan pemberian vaksin ketika ini dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK PIK19 ini adalah berada di landasan yang tepat. Dan kalau kita melihat terus kepada ops lonjakan kapasiti di Lembah Kelang ataupun kita panggil sebagai Greater Kelang ini, juga setakat semalam sebanyak 239,318, hampir 240,000 diberikan, merangkumi dos pertama sebanyak 87.8% dan juga dos kedua kini mencapai 32.6%. Baik, masih lagi berkenaan dengan vaksin dan kini adalah penjelasan mengenai kesesakan pusat pemberian vaksin PPV di Lembah Kelang. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF ingin maklumkan bahawa beberapa tindakan telah diambil untuk memastikan kedatangan serentak penerima vaksin yang majoritinya daripada bukan warga negara dalam kumpulan besar di PPV yang telah menimbulkan kesesakan dan juga pelanggaran SOP tidak lagi timbul. Kesesakan yang dilaporkan di media semalam terjadi apabila daripada sebilangan besar daripada penerima vaksin telah hadir tidak mengikut waktu janji temu yang diberikan. Ramai yang hadir di waktu pagi walaupun janji temu mereka adalah sebelah waktu petang. Baik, seterusnya, pada 27 Julai lalu, pada jam lebih kurang 5 petang, terkesan satu video berdurasi 22 saat yang dimuat naik di halaman Facebook memaparkan dua orang individu yang sedang menunggang dan membonceng sebuah motosikal memakai gelang pink di tempat awam. Siasatan mendapati penunggang dan pembonceng motosikal tersebut adalah merupakan kontak rapat kes COVID-19 dan telah diarahkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Pendang untuk hadir ujian saringan COVID-19 pada tarikh 27 Julai 2021. Setelah selesai ujian saringan COVID-19, kedua-dua mereka dipakaikan gelang pink untuk tujuan kuarantin kendiri. Video tersebut dirakam semasa dua individu berkenaan di dalam perjalanan pulang ke rumah untuk tujuan kuarantin kendiri. Baik, mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp adalah tidak benar. Seperti mana dapat saksikan tangkap layar di kaca TV ketika ini, hasil semakan mendapati terdapat kes di lokaliti tersebut tetapi bukan dijangkiti oleh varian Delta COVID-19. Bilangan yang dinyatakan dalam mesej tersebut bahawa sebanyak 24 orang positif adalah tidak benar sama sekali. Dalam pada itu, Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB dengan ini menafikan dakwaan wujud kes atau kluster pasar awam Sungai Besar seperti mana yang tular di media sosial. Ini adalah berita yang tidak benar dan diminta kepada semua masyarakat untuk tidak menyebarkan berita tidak pasti ini. Baik, dan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan Ketua Polis Negara berkenaan dengan tahap keselamatan negara, iaitu dalam keadaan terkawal melihat kepada keadaan dan juga perkembangan tanah air ketika ini. PDRM memberi jaminan bahawa situasi keselamatan dan ketenteraman awam negara berada pada tahap terkawal dan orang ramai diminta untuk tidak gusar kerana PDRM akan memastikan tahap keselamatan kekal berada pada tahap selamat serta meningkatkan pemantauan bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan orang ramai juga
dinasihati untuk sentiasa mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan dalam kenyataan yang sama juga, orang ramai juga dinasihati untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan penguatkuasaan dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1, Fasa 2 dan juga masih lagi menunggu fasa ketiga ketika ini, di mana semua rakyat Malaysia hendaklah patuh kepada SOP yang telah dinyatakan dan terutamanya bagi perjalanan rentas negeri dan daerah masih lagi tidak dibenarkan kecuali kes-kes yang mendapat kebenaran polis dan juga memiliki surat sah untuk pergerakan perjalanan. Baik, dan seterusnya kita kongsikan kepada anda kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan pemantauan dan saringan pengesanan COVID-19 sebelum dan semasa pelaksanaan sidang parlimen, mesyuarat khas parlimen yang berlangsung pada 26 Julai lalu. Sebanyak 56 kes positif COVID-19 dikesan setakat semalam iaitu 28 Julai dan hasil ujian saringan COVID-19 yang dijalankan antara 21 hingga 25 Julai lalu bagi sesi mesyuarat khas Parlimen. Ketua Pengarah Kesihatan Tuan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah berkenaan, 2 kes melibatkan ahli Parlimen, pegawai pengiring sebanyak 6 kes, manakala 48 kes lagi melibatkan pegawai dari pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, dalam tempoh tersebut, seramai 2,093 individu menjalani saringan ujian masing-masing di Kompleks Parlimen, Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya serta Fasiliti Kesihatan Kerajaan atau Swasta. Ini menjadikan kadar positif adalah 2.7%. Daripada 56 kes yang positif ini, 39 ataupun 69.6% terdiri daripada mereka yang belum menerima dos vaksin lengkap atau belum menerima vaksin. Baik, dan ini adalah berita gembira kepada bakal pengantin. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menetapkan perluasan kebenaran majlis akad nikah di wilayah-wilayah persekutuan untuk masalah umat Islam berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021 iaitu Ahad seperti kenyataan berikut. Majlis akad nikah dibenarkan untuk dijalankan di masjid-masjid yang terpilih dalam wilayah-wilayah persekutuan. Mereka yang telah mempunyai kebenaran berkahwin Jawi boleh membuat janji temu dengan pihak masjid yang disenaraikan bagi mendapatkan tarikh serta waktu akad nikah bermula semalam 29 Julai 2021. Kehadiran ke majlis akad nikah di masjid-masjid yang terpilih di wilayah-wilayah persekutuan hanya terhad kepada 3 orang sahaja iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan dan juga wali. Jurunikah dan 2 orang saksi adalah dari pihak Jawi dan masjid yang berkenaan. Pastikan sahih berat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, seperti yang saya maklumkan awal tadi, pemberian vaksin COVID-19 4 hari berturut-turut mencatatkan lebih 500,000 suntikan. Ini bermakna dalam tempoh 2 hari, sudah lebih 1 juta dos diberikan kepada rakyat Malaysia yang layak mendapat vaksin COVID-19. Untuk lanjut berkenaan dengan itu, dalam segmen Sudut Pandang, kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan perkembangan terkini pemberian vaksin COVID-19. Baik, ketika ini di talian Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan Teknikal KKM. Hello, assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Hafiz. Apa khabar? Saya sangat berbesar hati dan juga terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami dalam Pastikan Sahih hari ini. Dan pastinya untuk rekod hari ini, hari ke-500 Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Namun kita melihat kepada angka yang lebih besar iaitu dalam 4 hari berturut-turut ini, jumlah pemberian suntikan vaksin COVID-19 sudah pun melebihi 500,000 dalam tempoh 4 hari. Ini bermakna dalam tempoh 2 hari, 1 juta lebih telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia. Mungkin awal ini Datuk boleh kongsikan kepada kita berkenaan dengan perjalanan program ini dan juga apa yang boleh kita bayangkan dalam hari-hari yang akan datang ini, Datuk. Ya, terima kasih Hafiz.
Seperti yang telah dibincangkan tadi, pada 4 hari berturut-turut pencapaian kita begitu memberansangkan, ya, 500,000 vaksinasi setiap hari. Jadi kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada petugas-petugas Barisan Harapan kita dan juga sukarelawan-sukarelawan daripada seluruh pelosok negara yang bersama-sama membantu Kementerian Kesihatan dan Kerajaan untuk melaksanakan program vaksinasi di seluruh negara, ya. Jadi daripada data yang boleh kita perolehi pada buat masa ini, setakat ini 6.3 juta rakyat Malaysia telah menerima lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Ini merupakan 19.3% daripada keseluruhan rakyat Malaysia, ya. Kalau kita tengok peratusan rakyat Malaysia dewasa 18 tahun ke atas, ini merupakan 27% jumlah rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, ya. Jadi perkembangan ini amatlah menggalakkan dan kita jangkakan sekiranya jumlah vaksinasi ataupun imunisasi ini dapat kita teruskan dalam masa beberapa bulan lagi, pertengahan bulan November kita jangkakan akan dapat kita suntik baki daripada rakyat Malaysia yang belum lengkap 2 dos suntikan, ya. Jadi dengan ini kita memang anggarkan insya-Allah kita akan dapat mencapai imuniti kelompok dalam masa yang lebih cepat lagi, sebab pada awalnya kita jangkakan pada suku pertama tahun 2021, tapi dengan peningkatan jumlah vaksinasi alhamdulillah seluruh negara, kita jangkakan lebih awal lagi. Sesama kita doakan kejayaan seluruh negara dalam mencapai imuniti kelompok di negara kita. Baik, Datuk, kalau kita lihat angkanya sekitar 500,000 lebih suntikan telah diberikan. Adakah kita boleh menjangkakan ianya akan melebihi 500,000 dalam tempoh mendatang ini? Masalah dia bekalan, Hafiz. Bekalan vaksin ini masih betul tidak mencukupi di seluruh dunia. Tetapi alhamdulillah dengan pesanan yang kita buat lebih awal lagi, kita dapat mendapat bekalan yang mencukupi. Dan sekiranya bekalan daripada pengeluar vaksin ini tidak terganggu, insyaAllah kita akan dapat capai sasaran yang telah kita tetapkan, ya, dalam jangka masa yang lebih dekat lagi. Jadi kita berharap bagi mereka yang tentu masih belum menerima vaksinasi ini dapat segera mendapatkan appointment, dia punya temu janji. Dan juga kita akan memulakan di Klang Valley ini, Lembah Klang ini, sesiapa yang tidak mendapat vaksinasi lagi boleh datang ke pusat vaksinasi di Lembah Klang. Ini untuk di Lembah Klang daripada 1 hari bulan Ogos yang akan datang ini. Dan saya menjangkakan peningkatan ini akan terus berlaku bila secara walk-in telah pun diberikan. Baik, kalau saya boleh quotekan apa yang dinyatakan oleh Menteri Penyelaras JKJAV dan juga pemberian vaksin ini, YB Khairuddin, menjangkakan bahawa menjelang Ogos, kemasukan hospital akan berkurangan. Dan kalau kita melihat juga kajian kes yang berlaku di United Kingdom bila negara tersebut mencapai herd immunity, untuk senario di Malaysia juga, bagaimana kita ingin melihat dan juga meramalkan kemasukan hospital yang dikatakan pada Ogos ini, dan berapa peratuskah yang adakah jumlah ini hanya termaktub kepada 80% herd immunity ataupun boleh kurang daripada angka itu dan sudah pun dapat kita kurangkan kemasukan ke hospital, Datuk? Jadi pada hari-hari yang mendatang ini kita tengok jumlah kes harian kita masih tinggi, ya. Tetapi kita lihat daripada jumlah kes harian tinggi, pada contohnya pada hari semalam 17,000 lebih kes, tetapi jumlah mereka yang dalam pada kategori 4, 3, 4 dan 5 hanya merupakan peratusan sekitar 2%, ya. Ataupun 2.3% pada hari semalam, ya. Kebanyakannya adalah pada pada kategori 1 yang tidak bergejala dan bergejala ringan, ya, kategori 2 merupakan lebih kurang 98% tergulung daripada kategori yang ringan ataupun tidak bergejala langsung, ya. Jadi dengan vaksinasi seperti mana yang kita dapat lihat di negara-negara luar yang lain seperti UK dan sebagainya, dengan paras imunisasi yang tinggi, jumlah kes harian akan menurun. Tetapi yang lebih mendadak lagi adalah penurunan kes kemasukan ke dalam ward. Kes-kes baru mungkin masih ada lagi,
Tetapi pada kategori yang yang ringan atau yang rendah, kategori 1 dan 2 pada majoritinya, tapi kes yang memerlukan rawatan yang lebih serius di ICU dan mereka yang memerlukan bantuan alat pernafasan dijangka menurun. Ya. Jadi pada jangkaan kita, sekiranya paras imunisasi kita telah mencapai pada peringkat yang boleh dikatakan imuniti kelompok telah dicapai, kes-kes harian akan menurun, tapi lebih penting lagi kes-kes yang memerlukan rawatan di ICU dan juga rawatan bantuan pernafasan kita jangkakan akan menurun secara mendadak juga. Ya. Di Malaysia sendiri, Hafiz, kita dapat lihatkan keadaan ini di Labuan. Ya. Sebagai contoh, pada satu ketika dulu berapa ratus kes dimasukkan di hospital di Labuan setiap hari dan kapasiti ICU begitu tinggi dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang, apabila jumlah vaksinasi di Labuan telah menjangkau melebihi 80%, jumlah kes di ICU seperti yang diberitahu oleh pengarah Jabatan Kesihatan di Labuan, hanya 2 orang saja sekarang di ICU dan hospital Medan yang ada di Labuan juga telah ditutup. Ya? Itu dengan syaratnya kadar vaksinasi dapat kita tingkatkan ke paras yang tinggi. Ini juga kita perhatikan berlaku di Sarawak, ya, di mana kemasukan kes-kes ke ICU sekarang bertambah berkurangan. Ya. Jadi kita harap perkara yang sama juga akan dapat berlaku di seluruh negara kita di tempat-tempat lain dengan peningkatan kadar vaksinasi penduduk negara kita. Baik Datuk, ini antara soalan yang ramai sangat tanya berkenaan dengan kelonggaran yang akan diberikan kepada mereka yang sudah pun melengkapi 2 dos pemberian vaksin. Kerana ada urut-urut mengatakan bahawa akan ada kelonggaran. Namun saya faham dan percaya akan ada perbincangan lanjut. Ada yang memberi kebenaran, ada juga yang membimbang akan berlaku lonjakan kes sekiranya sudah pun lengkap dan juga dibenarkan bebas dan sebagainya. Mungkin apa pandangan Datuk berkenaan dengan perkara ini supaya kita lebih jelas berkenaan dengan keputusan yang akan dilakukan ini? Ya, Habis. Jadi sekarang keputusan ini kita kena buat secara berhati-hati. Dan pada perhatian kita, pengalaman negara-negara luar, apabila dilonggarkan terlampau cepat, restriction ataupun norma-norma baru yang kita telah kemukakan, terjadi peningkatan kes secara mendadak. Ya. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku. Kita akan mula membincangkan untuk memberi insentif-insentif tertentu pada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Pertamanya, mereka negara kita perlulah mencapai paras imuniti kelompok yang telah kita tentukan. Ya. Jadi lepas itu, kita akan memulakan untuk membenarkan pergerakan merentas daerah dan sebagainya itu pada ketika yang pada masa yang kita rasakan transmisi virus ini di komuniti telah dapat kita kurangkan. Dalam keadaan yang sama, kita tidak boleh juga meninggalkan intervensi kesihatan awam, umpamanya penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, mengelakkan berada di tempat-tempat yang sesak, sembang dekat. Kita perlu juga masih menggunakan hand sanitizer dan kebersihan diri dan sebagainya. Jadi itu sedang dibincangkan dengan teliti di peringkat JKJAV. Dan juga akan diumumkan kelak. Ya. Tapi masih belum dimutamatkan lagi apakah kelonggaran-kelonggaran yang akan diberikan pada mereka yang telah menerima vaksinasi. Tapi memang sudah tentu telah diputuskan bahawa mereka yang telah menerima vaksinasi ini mungkin akan mendapat kelebihan sedikit. Ya. Lebih daripada mereka yang tidak menerima vaksinasi kerana mereka telah dilindungi daripada mendapat jangkitan COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus ini. Ya. Dan kelebihan sedikit itu yang kita harapkan supaya dengan kelebihan ini dapat memberikan semangat dan juga motivasi kepada mereka yang masih belum dapat dan juga masih lagi ragu-ragu untuk mendaftarkan diri mendapatkan vaksin. Baik Datuk, dan satu lagi persoalan yang mungkin bermain di pemikiran khususnya ibu bapa berkenaan dengan pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas ini. Bagaimana sekarang pendirian dan juga pergerakan untuk pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak ini? Jadi pada tanggapan kita kan dia punya prioriti keutamaannya mestilah kepada golongan yang rentan, mereka yang terkesan lebih tinggi terhadap virus COVID-19 ini.
Jadi semestinya mereka yang warga emas, kita kena beri perhatian yang lebih lagi. Itu telah kita pastikan dengan vaksinasi fasa pertama. Kebanyakan daripada warga emas telah kita berikan vaksinasi. Dan kita nampak penurunan daripada jumlah mereka yang terkesan pada kalangan warga emas. Dan seterusnya kita beri kepada Barisan Harapan pertama, yang minta maaf saya. Yang keduanya warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi dan juga golongan dewasa. Kerana mereka yang menghidap penyakit COVID-19 ini adalah lebih kepada golongan dewasa, dan bagi kanak-kanak jumlah mereka yang mengidap penyakit yang serius adalah rendah. Jadi kita beri pada golongan yang lebih diutamakan, dan selepas itu akan kita lihat kepada golongan remaja dan kanak-kanak ya. Dan vaksin yang diluluskan untuk golongan remaja dan kanak-kanak ini hanya satu saja, vaksin Comirnaty daripada Pfizer. Dan kita sekarang ini masih meneliti data-data keselamatan ya. Walaupun diluluskan bagi mereka yang berumur 12 tahun ke atas, tetapi ada beberapa ciri-ciri keselamatan ataupun kesan samping yang tertentu yang sedang kita perhatikan kesannya. Jadi oleh sebab itu kita akan memberi juga vaksin kepada golongan remaja ini, tetapi hanya kepada mereka yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang serius. Ini seperti contohnya mereka yang mempunyai paras imuniti yang rendah, mereka yang punya penyakit kronik yang tertentu, umpamanya mereka yang punya penyakit saraf, mereka yang mempunyai penyakit pernafasan dan penyakit kronik yang lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 yang serius ya. Jadi mereka daripada golongan dewasa dengan keutamaan kesihatan, risiko kesihatan yang perubatan tinggi ini akan diberi keutamaan untuk menerima vaksin ini pada satu masa terdekat ini ya. Jadi bagi golongan remaja yang lain, kita akan memberi pertimbangan selepas golongan dewasa dan golongan yang berisiko tinggi lain telah menerima vaksin ini. Ia dalam pertimbangan, dan kita akan memberikan penerangan kepada semua orang dalam waktu yang terdekat. Ya. Yep. Baik, terima kasih Datuk Dr. Syamsyah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian yang konkret dan juga padat berkenaan dengan topik kita pada petang ini. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Kita jaga kita, bersiap siaga. Baik, bertemu kembali lepas tirikan sahih. Teruskan saja kami kongsikan kepada anda perkembangan terkini jangkitan COVID-19 setakat 30 Julai 2021. Selangor masih lagi mencatatkan kes tertinggi dan juga jumlah kes baru hari ini adalah 16,840. Masih lagi mencatatkan penurunan sedikit. Dan Selangor 6,092 diikuti Kuala Lumpur 2,114. Johor dan juga Kedah serta Sabah mencatatkan peningkatan kes yang ketara. Begitu juga di Negeri Sembilan. Labuan mencatatkan hanya 17 kes positif ataupun satu angka sahaja. Ini menunjukkan bahawa keberkesanan Labuan sudah pun mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok vaksin COVID-19. Baik, terima kasih kerana menonton Pastikan Zahir untuk edisi hari ini. Terus jaga diri anda dan jangan lupa janji temu anda untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan ingat, pada 1 Ogos ini, kepada mereka yang belum mendapat janji temu, boleh pergi ke mana PPV yang telah pun disenaraikan oleh JKJAB untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sekian dahulu daripada saya, Hafiz Dawson. Assalamualaikum dan jaga diri.